Ini sudah berlaku sejak masa Rasulullah. Lalu ketika hadis ini disampaikan, mereka bilang, oh kalau begitu gak apa-apa Pak Kiai, imamnya nyaring. Terus jamaahnya gak boleh nyaring. Loh kenapa gak boleh? Dulu gak ada begitu. Jamaah gak zikir nyaring dulu masa Rasulullah. Loh kamu kok tahu? Wah, rekamannya gak ada kok zaman Rasulullah ke sekarang. Padahal berjamaah sholat itu sebenarnya simbol agar di dalam aktivitas-aktivitas yang lain kita juga berjamaah. Karena anjuran berjamaah ini bukan hanya dianjurkan ketika sholat, sholat fardu, sholat jumat, bukan hanya itu. Anjuran berjamaah, zikir berjamaah. Ini zikir berjamaah ini dalilnya banyak sekali, gak perlu dibicarakan. Justru yang gak mau zikir berjamaah gak punya dalil. Ini zikir berjamaah. Kita ini habis sholat zikirnya berjamaah. Kalau mereka yang sebelah ini, kan mereka kalau banyak berarti ada di sebelah-sebelah sini ya. Ada di sebelah. Mereka ini kalau habis sholat, imamnya langsung menghadap jamaah. Lalu bibirnya komat kamit gerak-gerak. Jamaahnya gak dengar, baca apa ini? Karena jamaahnya gak dengar, jamaahnya bingung, ini mau baca apa ya? Akhirnya jamaahnya gerak-gerak juga, gak ngerti apa yang mau dibaca. Ya pokoknya gerak-gerak lah, sama-sama gak ngerti. Akhirnya tole-tole, begitu ada kawannya turun, yang lain ikutan turun. Nah yang gitu itu katanya sunnah. Kalau zikir nyaring, kata mereka bid'ah. Ini kata mereka. Loh, kok bisa zikir nyaring habis sholat itu bid'ah? Gak ada bid'ah zikir nyaring habis sholat. Mengapa? Karena di dalam kitab-kitab hadis, hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a, riwayat Imam Al-Baihaqi dan lain-lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya, maka Rasulullah berzikir dengan sautihil a'la, suaranya yang paling nyaring. Sahabat yang berjamaah jumlahnya 500 dengar semua. Karena Rasulullah pakai suara paling nyaring. Bukan pelan-pelan. Makanya para sahabat tahu zikir apa yang biasa dibaca Rasulullah sehabis sholat. Mengapa para sahabat tahu? Karena Rasulullah bacanya nyaring. Coba Rasulullah gak nyaring, gak ada yang tahu. Ya buktinya mereka kalau berjamaah makmumnya gak tahu baca apa imam itu, karena gak nyaring. Ini sudah berlaku sejak masa Rasulullah. Lalu ketika hadis ini disampaikan, mereka bilang, oh kalau begitu gak apa-apa Pak Kiai, imamnya nyaring. Terus jamaahnya gak boleh nyaring. Loh kenapa gak boleh? Dulu gak ada begitu. Jamaah gak zikir nyaring dulu masa Rasulullah. Loh kamu kok tahu? Wah, rekamannya gak ada kok zaman Rasulullah ke sekarang. Wah, dulu belum ada YouTube, belum apa, sudah tahu kalau gak nyaring. Terus gimana? Yang benar sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau berzikir habis sholat suaranya nyaring. Ini riwayat dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Semuanya meriwayatkan begitu. Kata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Inna raf'as saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah
Kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir, mengeraskan suara dengan zikir, ketika para sahabat selesai sholat maktubah, itu berlaku sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini artinya apa? Pada masa Rasulullah, para sahabat itu kalau berzikir, zikirnya nyanyi. Begitu ini disampaikan, mereka bilang lagi, kalau begitu gak apa-apa jamaahnya nyaring. Loh terus, cuma gak boleh yang dibaca itu seragam, gak boleh. Harus beda-beda yang dibaca, katanya. Biar kocar-kacir zikirnya. Ini mereka, loh, kenapa harus beda-beda? Dulu gak ada bacaan seragam. Kalau para sahabat zikirnya gak seragam dengan Rasulullah, sahabat gak tahu bacaan zikirnya Rasulullah. Para sahabat ini hafal, tahu zikir Rasulullah sehabis sholat, berarti menunjukkan kalau mereka bacaannya seragam.